Okay, guys, jumpa kembali lagi dengan kami di channel Rangsah ya guys. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan video menarik ataupun hiburan menarik buat anda semua. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan menguak misteri jimat ataupun pelet jalan goyang yang akhir-akhir ini sedang marak ataupun viral di berbagai belahan dunia ya. Seperti apa sebenarnya cara kerjanya jimat jalan goyang ataupun pelet-pelet semar mesem dan lain sebagainya itu. Tonton dan saksikan video ini sampai habis ya guys. Namun sebelum dilanjut ke video, kami ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Rangses agar kita semua tidak ketinggalan tentang info terbaru dan info menarik lainnya di channel kebanggaan kita semua ini. Baiklah, langsung saja ke videonya ya. Simak baik-baik dan perhatikan dengan seksama agar anda dapat memahami apa isi video yang akan kami peragakan berikut ini. Ya, saat ini saya sudah mempunyai anggap saja seorang pasien begitu, yang biasanya dia mempunyai keluh kesah ataupun masalah seputar percintaan ataupun asmara ya guys. Ini dia datang jauh-jauh dari negeri seberang sampai ke sini, konon katanya hanya untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya reaksi keris ataupun pelet-pelet jalan goyang dan semar mesem itu. Nah, ini bahan-bahan yang saya persiapkan saat ini ya. Ini guys, ini jimatnya atau bang yang sering disebut apa itu jaran goyang ataupun keris sakti bertuah dan memiliki magic ataupun memiliki udang yang katanya dapat memikat ataupun dapat memelet hati lawan jenisnya. Kita buka perlahan-lahan ya guys. Ini bentuknya kerisnya semacam ini. Ini mas, kalau mau tahu sebenarnya kerisnya semacam ini. Oh iya, saya baru tahu kali ini melihat sekali ini yang disebut keris jalan goyang. Iya. Tapi sekali lagi keris-keris semacam ini banyak sekali didapatkan ataupun kita temukan di tempat-tempat dukun ataupun paranormal yang konon katanya bisa melakukan ritual-ritual gaib dan lain sebagainya ya. Jadi jangan mudah percaya dengan semacam-macam itu. Sekali lagi, biasanya hal-hal semacam itu hanya untuk mengelabui kita saja atau tipu daya mereka buat kita supaya tertipu ataupun terpedaya akan bujuk rayu mereka saja. Tapi ini apakah benar ada efek sampingnya atau ada akan menimbulkan reaksi kalau digunakan? Ya, untuk itu langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya ya. Cara kerjanya semacam apa ya? Pertama-tama ini ya, anggap saja ini keris jalan goyang ataupun keris sakti mandraguna tersebut. Langsung seperti apa ritualnya? Pertama-tama ini kita taruh di atas tempatnya semacam ini. Terus coba telunjuk kamu dan jempol kamu taruh di atasnya persis ya. Baik-baik. Tapi ini saya lepas dulu bagaimana? Itu lepas saja, nggak apa-apa. Ini kan dari orang tua, takutnya nanti ada. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti ya, kalau kamu masih ragu dan bimbang, lepas saja. Masalah. Ini tangan satu, tangan kanan kamu ya. Yang satu jari telunjuk tempelin sini. Terus ibu jari kamu tempelin di sebelah sini mas. Terus untuk saat ini coba bayangkan. Bayangkan
jari telunjuk ini sebagai calon ataupun lawan jenis yang ingin kamu pikat. Iya. Terus yang ibu jari ini, bayangkan ini sebagai Anda, Mas. Oh iya ya, baik-baik. Sudah ya, semacam ya. Itu. Iya, sudah saya bayangkan. Sudah bayangkan, terus ya. Bayangkan dan fokus saja, Mas. Fokus ya. Dan bayangkan terus. Iya, iya. Setelah itu rasakan, kamu menaruh hati. Ini siang ibu jari menaruh hati pada sang telunjuk tersebut ya. Iya. Tetap bayangkan, ini adalah target lawan kamu ya. Target yang ingin kamu pelet ataupun apa, ingin kamu ambil hatinya. Oh iya, baik. Terus bayangkan ya, setelah itu rasakan, adakah rasa sesuatu, energi-energi yang terdapat pada benda itu, apakah ada energi-energi yang kamu rasakan? Oh iya, iya. Seperti tangan saya bergetar, ini reaksi biasa atau enggak biasa ini? Ya, itu terus rasakan saja. Itu semakin lama dia akan semakin menempel, Mas. Itu semakin lama reaksi. Rasakan reaksinya. Ini bergetar ini betul reaksi biasa atau enggak? Ini seperti ini. Itu semakin Anda lawan itu semakin menempel dan ini secara otomatis akan tertarik ke ibu jari Anda, Mas. Ini benar-benar ini seperti aliran listrik seperti itu. Oh. Ya, itu semakin terikat itu, Mas. Semakin Anda melawannya maka akan lu. Ya, itu. Itu semakin lengket, Mas. Semakin Anda lawan maka akan semakin lengket itu. Wah, ini berat sekali. Semakin lengket itu ya. Tidak usah dilawan, rasakan terus saja. Rasakan terus. Oh iya. Nah, semacam ini itu. Gimana ini? Jadi, sistem kerjanya, Mas. Para dukun atau para nolwa itu biasa mengelabui para pasiennya dengan sugesti-sugesti yang dia masukkan ke alam bawah sadar Anda. Secara logika ataupun secara gampangannya itu Anda itu tadi sudah terfokus sama kata-kata saya dan itu tersugesti karena benda pusaka ini, Mas. Jadi seolah-olah seperti dilem susah dibuka sekali ini. Iya, ini jadinya tahu kan efek pelet itu seperti apa? Iya. Itu pelet itu kan tujuannya untuk merekatkan yang jauh menjadi dekat, Mas. Oh, begitu, begitu, begitu. Iya. Nah, itu sebenarnya itu semacam itu cara kerjanya. Jadi anggap saja ini Anda dan ini pasangan Anda ya. Ini yang tapi lengket sekali ini. Ya itu, semakin lengket, semakin Anda melawannya semakin lengket. Nanti Anda gitu, akan gitu. Tersugesti iya, iya. Kepada pasangan Anda setelah mengamalkan atau meritualkan benda ini pada diri Anda. Iya. Nanti Anda seolah-olah menjadi percaya diri dan berani tadinya malu-malu mendekati pasangan Anda. Maka dengan menggunakan media ini nanti Anda seolah-olah akan dapat memikat si cewek tersebut. Sebenarnya itu sebenarnya datang dari diri Anda sendiri. Itu kemampuan Anda menjadi lebih berani, lebih itu? Lebih percaya diri yang sebelumnya minder, semakin itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan jimat-jimat semacam ini, guys. Oh ya. Tapi ini tolong di ini gimana ini? Bisa gimana ini? Ini tetap akan lengket kalau saya tidak bilang melepasnya. Ini seperti kesemutan ini. Ya, itu kesemutan ya. Cara melepasnya sederhana sekali. Perhatikan baik-baik ya, dari sini ya. Perhatikan baik-baik. Terus tempelkan ujungnya. Ya, semacam itu. Dalam hitungan ketiga, kita hitung 1 sampai 3, maka ini akan lepas. 1, 2, dan 3. Itu kan. Ini rasanya seperti kesemutan. Ditarik menarik magnet seperti itu. Ya itu sebenarnya itu hanya sugesti diri Anda yang keluar dari otak kanan dan otak kiri Anda secara seimbang. Jadinya itu respon alami sebenarnya, nggak ada sangkut pautnya dari ini. Ini sebenarnya hanya keris-keris biasa ya. Keris-keris ini saya buat dari apa itu, bahan-bahan yang mudah didapat lah intinya. Itu seperti itu ya. Jadi saran saya kepada Anda ya, jangan mudah percaya dengan tipu daya dukun ataupun paranormal yang konon katanya mempunyai ilmu ataupun mantra ataupun jimat untuk memikat hati lawan ataupun gadis Anda ya, gadis idaman Anda. Intinya pokoknya Anda fokus saja, lebih percaya diri dan asah kemampuan diri Anda ya. Baik. Jadi lebih pede lah, kalau intinya sugestilah diri Anda sendiri saja itu. Terima kasih pencerahan karena selama ini kita ada kepercayaan kepada istilahnya apa ya? Para dukun itu
hampir 100%. Nah, itu jadi dari pengalaman kan... ini saya intinya kepercayaan saya bukan bisa dikatakan berkurang, enggak, cuman istilahnya kita lebih percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semua itu berasal dari Tuhan lah ya, yang pertama itu. Terus yang kedua itu dari diri Anda sendiri itu Anda harus mensugesti diri Anda lebih maju, lebih sukses dan lebih percaya diri untuk mendapatkan sedia dengan misalnya yang sebelumnya jarang dandan ataupun jarang mandi ataupun jarang apa, sekarang lebih agar tampil menarik, bagaimana caranya harus dandan rapi. Intinya buat dia terpikat itu bagaimanalah yang tahu diri Anda sendiri. Saya aturkan terima kasih banyak-banyaknya atas pencerahannya, atas nasihatnya kepada Mas Rangses. Terima kasih ya Mas, semoga sukses amin. Anda cari amin dan Anda cita-citakan. Amin. Terima kasih. Oke guys, itulah sedikit review ataupun trik dari kami tentang cara kerja jimat jaran goyang yang akhir-akhir ini lagi booming dan viral. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada Anda semua untuk jangan lupa ya sekali lagi untuk like, subscribe dan komen di channel Rangses agar pengetahuan dan info menarik lainnya tidak ketinggalan untuk Anda semua. Oke, selamat malam dan sampai jumpa. Salam sukses dari kami, Rangses.